lagi di channel Cenut-Cenut sama. Ya, kali ini kita mau jalan-jalan ke sawah. Kita mau apa saja di sawah ini ya. Kita lanjutkan saja, oke? Okay? Suara suara banyu ya. Suara. Ini suara kali ya, suara banyu gemerujuk air, gerojokan air ya. Air terjun. Nah, kita di sawah ini ternyata mau mancing ya. Teman-teman mau ikut Pak Joko sama Mbak Cenut mancing. Mancing ya, oke. Di sini Cenut wedok dhewe, di sini Cenut cewek sendiri. Yuk, kita mau mencoba mancing ya, teman-teman ya. Kira-kira ikannya di sini apa ya? Karena kita belum tahu. Ikannya apa ya, Mbak ini ya? Bawal. Oh, ikan bawal. Kayak kamu. Kayak Cenut. Di sini banyak ikan bawal ya. Oke, teman-teman, kita mau mancing ya. Cenut kira-kira dapat banyak enggak ya ini ya? Oh, nila bawal. Pak Joko, ini ceritanya mau ngapain ini? Rujak. Ini itu mau mancing apa mau ngerujak? Ya, iya, kira-kira rosku nek kaliren lagi mancing. Oh, ini ya teman-teman, Pak Joko ini mau memancing tapi dengan sarana pancing apa itu, Pak? Pepaya mentah ya. Di sini ada yang pakai cacing, ada yang pakai pelet. Terus ada yang pakai pepaya mentah seperti itu ya. Tuh. mohon maklum ya, ini Pak Joko ini jarang mancing ini. Mancing saja ini pancingan. Saya suka mancing keributan. Oke, kira-kira nanti dapatnya apa ya? Kok kayak wis digondol? 5 jam kemudian. Kita tunggu detik-detik ya. Ini kira-kira Pak Jokonya dapat apa tidak? Wow, ternyata digondol loh. Oh, ternyata tidak ikan tapi saling gondol menggondol. Aduh ini. Aduh dagelan iki Pak Joko iki. Mohon dimaklumi ya teman-teman, Pak Joko ini memancing itu kadang 20 tahun sekali. Wewet awas kecantol. Awas kecantol Cenut. Nek kecantol ordering ya. Ah kecantol rondo iki Pak iki. Wing lo. Aduh Pak. Ternyata Pak Joko tidak bisa memancing ya. Biasanya Pak Joko memancingnya pakai prank terus dikasihin itu rapia ya teman-teman ya. Mohon dimaklumi ini. Aduh, ini malah dipinjami teman pakai pancing yang mahal. Aduh, ya malah bingung. Pancing prank ya Pak? Iya. Yeah. Tinggal plum-plum ngono ya Pak. Aduh. Pepaya mentah ya? Iya. Kok aneh-aneh ya Pak? Gigimu ya Pak, umpanmu ya Pak, pakai pepaya mentah ya Pak? Yes, gimana? Dipegang terus diputer ya mas. Aduh.
Kira-kira dapat apakah? Buaya darat kah? Iya, sudah mulai digondol. Oh, ternyata digondol sama endut. Sudah mulai kelihatan ada tanda-tanda menggondol ya. Ini kira-kira ikannya kecil atau besar? Berselerakah ikannya dengan umpan rujaknya Pak Joko? Ikannya pada liburan. Oh iya. Mungkin dia tidak menggondol, capek, iya. Nyoblos. Iya, betul. Mungkin ikannya ini ya Pak, liburan. Iwaknya jagung nih warung kopi gitu Pak. Oh, ternyata nol. Waduh, waduh, waduh. Itu airnya nek ndi, bajinge ndi? Alah yo. Malah jaluk nek gubek iku teman-teman. Ini sudah kelihatan sekali ya kalau Pak Joko bingung pakai pancing yang mahal ya. Karena beliau suka pakai bambu. Enggak pernah pakai pancing seperti itu. Ya, satu, dua. Oke. Pak Joko, memancing itu pekerjaan yang harus sabar ya Pak ya? Iya, karena memancing ini gampang-gampang angel. Kalau memancing kelihatan sih gampang, ini dalam air. Nah, kalau yang memancing kelihatan itu berupa apa Pak Joko? Ya, di akuarium itu. Oh gitu, itu lain itu Pak Joko itu. Waduh. Ini gitu. Jadi intinya memancing itu perlu kesabaran ya Pak ya. Kalau di akuarium ya enggak usah mancing Pak Joko, serok saja sudah cepet. Tuh. Wah, ternyata digondol teman-teman. Jadi gondol, saya cekrok. Ketok emang digondol kok kan yo. Pak Joko, umpannya itu diganti dengan apa? Wak pitik. Tuh, mau berujak saya iki genteni wak pitik, Pak. Lho iki janjane iki mancing apa to ya lapo? Karena dengan rujak kates tidak dapat iki Pak Joko dengan ayam bakar ya. baru kali ini memancing dengan ikan bakar lho. Ora enak iwake, enak iwak bakare. Ora enak iwake malah enak ayam iki, Pak. Ya, bismillah ya. Kita coba ya. Kita lempar. Siap-siap. Satu, dua. Oh, lo. Aduh, ini Pak Joko ini, aduh. Gondol ternyata ya. Wow. Ternyata ikannya senenge ayam bakar. Tadi selama 2 jam tidak mau pepaya ternyata ya teman-teman. Ini
Ini ayam bakarnya baru dicelup, ternyata sudah dapat. Itu ikan apa, Pak? Bawel. Oh, ikan bawel cenut iki. Bawel kok cenut ya? Ore. Yuk minta itu di apa? Kantong itu ikan. Mana iwak pitik saya? Mana iwak pitiknya ya habis. Aduh. Kamu tadi cari ayam bakar lagi. Lewang ayam bakar ada njaluk kok ya mbok luru meneh yo pinjen lho. Mancing iki modal, Pak. Mancing kowe modal kates mbok iris-iris gak mau luru ayam bakar. Mana? Ya Allah, Gusti, Pak. Enggak ada. Wis mbok kanu kabeh, Pak. Ada tadi. Nah, itu mbok. Dapat apa ini, Pak? Gak tahu nih. Geser-geser untuk ganteng, mas, kita coba lagi, Pak. Iya. Bau-bau ikan asin. Pak Joko kok entuan ya? Tidak sengaja ya teman-teman nyari bisa ikan bakar untuk ikan asin. Kita coba ya dengan ikan asin ya. Baunya, aromanya tajam ikan asin. Iku pancing sing nyewa, Pak. Pancing sing ngilah yo, Pak. Aduh. Ya Allah ya Rabbi, Pak Joko. Aduh. Wow, itu temennya Pak Joko yang dapat. Wow. Woi. Gede ya teman-teman ya. Pak Joko kok untuk cilik. Mana Mas dapatnya? Oh, iya, lumayan gede ya. Wow. Mantap. Nah, ini ternyata digondol Pak Joko. Lo ternyata kecil lagi. Dia nggak nyangkut di mak. Anu. Ternyata maunya ayam. Dia nggak nyangkut di cakepnya, tapi di dagunya. Wah, lihat. Wow, mantap. Pak Joko kok cilik-cilik ya. Tuh. Oh, neng di sana pakai rujak, Pak Joko. Lumayan. Bawang putih ya, Mas. Bawang putih. Wey. Lumayan gede. Tarik. Oh. Wey. Ini baru boleh. Gede ya. Coba telapak tangannya Pak Joko. Oke. Lebih gede ya. Oke. Woi. Mantap, mancing jenut mantap. Terus, wah, ini mbak jenut strike ya. Loh, se, nyantol. Terus. Wey.
trek. Trek men. Ini lokasi pemancingan ya di sini nih. Wah, tempatnya enak, adem, masih adem. Asri. Ada grojokannya itu. Ini mancingnya di sini. Nah. Jadi enak. Masih asri ya. Mancingnya di sini enak. Ini Mbak Jenna di sini. Pak Joko dapat berapa? Alhamdulillah ya Pak. Tinggal digoreng atau dibakar ya, 1 jam. Oke, siap. Pamitan dulu sama teman-teman Pak Joko. Itu dia ya teman-teman, acara kita mancing hari ini. Sesudah nyoblos, kita mancing. Ada waktu santai, kita mancing. Oke. Sama keluarga ya. Keluarga, oke. Okay. Ini ikannya ya Pak Joko ya. Oke. Terima kasih telah selalu setia di channel Cenut-Cenut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis mateng. Lah, karek mangan. Tara, ini ya hasilnya teman-teman. Mancing mania ala Pak Joko Cenut. Kita goreng saja dengan menu sederhana dilengkapi dengan sambal kecap pedas. Oke. Wow. Makan apa Pak Joko? Hasil perburuan kita. Ikan. Wow, daging. Ikan apa Pak? Ikan kol. Pak Bayang.